Gak asik banget sih. Ulangi. Ya. Oke. Dadah. Bismillahi. Saja ya. Amin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Majareha wa mursaha inna robbi la ghafurur rahim. Oh guys, yang saja jadi kali ini kita kemana mah? Jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan gantung gitu, kayu gitu guys. Tapi dia terpanjang. Eh bukan sedunia. Sorry guys. Iya aku ngeri loh. Ada yang pernah kesana guys? Komen di bawah ya. Untuk teman-teman yang berangkat dari Jakarta, silahkan gunakan tol Jagorawi ya. Dari tol Jagorawi kita lanjut ke tol Bocimi, yaitu tol Bogor Ciawi Sukabumi. Ruas tol Bocimi memiliki pemandangan yang cukup indah. Pagi ini cuaca cerah sekali, jadi kita bisa melihat dua gunung sekaligus, Gunung Salak juga Gunung Gede. Tol Bocimi ini baru selesai seksi 1, yaitu ruas Ciawi Cigombong dengan panjang sekitar 15 km. Jika tol Bocimi sudah selesai dan beroperasi sepenuhnya, bisa menjadi jalur alternatif menuju Jawa Barat bagian selatan. Jarak dari Jakarta ke tol Cigombong itu kira-kira 68 km dan ditempuh waktu sekitar 1 jam. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke gerbang tol Cigombong. Perjalanan diperkirakan masih akan ada 2 jam lagi ya teman-teman. Jadi disarankan untuk berangkat lebih pagi dari rumah. Saat ini aja jalanan sudah terlihat sangat ramai dan tidak banyak yang bisa dilihat di sekitar jalan. Jalan raya juga tidak terlalu lebar sehingga sulit untuk melewati angkot dan mobil lain yang berjalan dengan pelan. Oh ya, untuk bunda yang suka bikin pisang goreng, kita bisa membeli pisang tanduk di pinggir jalan. Banyak yang menjajakannya. Harganya cukup miring, bisa setengah harga daripada di Jakarta. Kondisi jalan juga cukup aman ya teman-teman. Tidak ada jalan sempit, juga tidak ada jalan yang rusak. Alhamdulillah, tidak ada kendala untuk di jalan raya. Asik, sudah sampai ya di situ gunung. 84. Anak-anak 2, dewasa 2. Oh, yang dewasa enggak. Oh, 2 aja. Berapa jadi, Pak? Ini 47.000 sama pas kendaraan. Oh iya, terima kasih. Gimana Pak? Ini tiket masuk kawasan dulu. Di sini udah termasuk danau dan air terjunnya. Oh iya. Terima kasih Pak. Memasuki kawasan, kita bisa melihat bahwa sebagian besar area sudah tertata rapi. Ada kantor pengelola dan juga food court di depan. Sayangnya, kapasitas parkir sepertinya kurang memadai. Jadi untuk kita yang kesiangan, harus cari parkir agak di ujung. Kalau kesini, jangan kesiangan ya teman-teman, agar dapat parkiran lebih dekat dengan gerbang utama. Untuk yang parkir jauh dari gerbang utama, siapkan uang ekstra untuk tukang parkir pastinya. Nah, di depan sana, gerbang masuk Danau Situ Gunung. Pemandangan Danau Situ Gunung juga indah. Kita bahkan bisa naik rakit untuk menikmati danau. Keren kan? Lain kali insya Allah. Rame banget ya teman-teman. Sepertinya wisata alam tambah populer sejak pandemi. Tidak seperti di mall, di alam kita bisa lebih leluasa menjaga jarak dengan pengunjung lain. Jangan lupa membawa masker dan hand sanitizer. Pastikan keluarga kita tetap aman. Di area parkir tersedia toilet yang bersih. Yang sudah kebelet dari Jakarta aman ya. Ini food court-nya, tapi sebagian besar masih tutup. Untuk kalian yang naik bus,
disiapkan shuttle dari parkir menuju gerbang utama dengan membayar Rp10.000. Pengelola Situ Gunung benar-benar memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengunjungnya. Selama pandemi, pengelola menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik mulai dari gerbang hingga ke air terjun. Area parkir sebenarnya cukup luas, tapi berhubung weekend, jadinya langsung terisi deh. Saat ramai seperti ini, harus bersabar ya teman-teman. Tetap jaga jarak untuk aman. Nah, kita diingatkan oleh pengelola untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Berhubung banyak shuttle yang baru tiba, kita putuskan untuk berhenti sejenak. Tunggu agak sepi dulu, baru jalan lagi. Okay, santai saja, nikmati pemandangan indah dan udara segar. Liburan harus nyaman lahir dan batin. Ramai banget, ada rombongan soalnya. Tadi aku kan di sana lari. Sekarang aku udah di sini. Ini ada yang buka lapak. Ibu-ibu. Buka lapak dia jualan, Ibu. Jualan, jualan ayo. Ada dendeng, ada balado, ada ikan. Paten ya. Itu telur matang, telur rebus. Balado. Menu paling gampang ya. Alhamdulillah. Nikmat. Sporsi berapa, Bu? Hah? 25.000. 25.000. Iya. Jauh soalnya, aduh. Oh iya. Ini bensinnya mahal sih. Mahal nih. Jauh kan ke warung sini. Kasih tangannya dekat situ nempel. Tangan aja ya. Ya, makasih. Oke. Bapak ini beli tiketnya di sini ya? Oh, untuk VIP. Di atas yang VIP di sini. Oke. Okay. Ya, tambahan fasilitas saja. Terima kasih, Mas. Gini, ya. Yang keringnya. Ini pan belum. Suspension bridge. Eh, lanjut jalan deh. Bagus jalannya, Pak. Raja udah jauh. Dia berlari. Aduh. Wow. Wait for me, Raja. Halo. Jantungnya sehat. Duk. Lagi tanda. Iya. Mbak ngantri ya? Mbaknya ngantri? Oh iya. Pagi. Anak dua sama dewasa dua. Iya. Jadi 150. 150. Itu apa aja ya, Mbak? Jadi ada akses rokok penumpang ini, kan? Terus dapat selang kamling juga. Yeah. Di sini mau. Oh, maaf. Dapat selang kamling 100 meter. Di sini ada kopi, teh, rebus singkong dan pisang itu ada satu paket ya. Oke. Okay. Yaitu itu kan tujuan menjadi lebih dekat. Oke. Okay. Di sini ada.
Pengelola menyajikan pisang dan singkong rebus serta pilihan teh atau kopi hangat. Mantap banget. Nah, makanan tadi kemudian kita bawa ke amphitheater. Panggung menampilkan pertunjukan seni tradisional Sunda. Para penampil berasal dari komunitas seni dan budaya setempat yang tergabung dalam Dewan Kesenian Kadudampit. Pertunjukan dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 2 sore. Kursi penonton amphitheater terbuat dari jajaran bangku kayu berkapasitas 150 orang. Di masa pandemi, bangku sudah ditandai agar jarak antara penonton terjaga. Di amphitheater ini, kita bisa istirahat kira-kira 30 menit apabila lelah. Terus setelah hilang lelah, kita lanjut lagi ke checkpoint selanjutnya. Untuk pengunjung VIP dan VIP yang diantar mobil, berhenti di sebelah kanan sana ya. Oke, lanjut. Kalau udah jual langsung dorong ya. Oke, sekian dulu. Izin ya. Iya. Ini sekian dulu kalau udah jual langsung dorong ya. Udah, ada. Dorong. Dorong aja. Sekian dulu Kak. Ini. Ya Allah, kemana? Tuh barcode. Oke, dorong. Biasa di kereta di bawah. Oh iya, kalau kereta di bawah. Nah, di sebelah kanan sana itu ada restoran The Balkon. Untuk pengunjung VIP dan VIP juga di beda jalurnya. Mereka ikut jalur fast track. Pengunjung reguler, nanjak lagi guys. Semangat. Itu suspension guys. Wow, panjang sekali. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Razita. Jadi di video kali ini aku tuh lagi di kayak di gunung gitu. Maaf, aku dari pintu masuk sampai kesini aku nggak ngasih tahu kalian karena ya aku udah dikit kayak kepek. Karena aku tadi kelupaan gitu. Tadi sih aku udah ada bikin sih video, terus mati. Ya udah deh, aku bikin lagi deh gitu. Jadi gara-gara nggak pas. Jadi sekarang aku lagi nungguin papa aku karena papa aku itu lagi di kamar mandi sama adek. Ada yang ke kamar mandi papa aku itu. Jadi ke kamar mandinya itu turun lagi ke bawah. Dari video-video yang kata aku masuk ya di makan-makan gitu guys, di situ ada tempat kayak makan dikasih ubi sama teh manis. Nah di situ aku itu di situ kamar mandinya malah turun lagi ke bawah. Raja baru di sini tuh di tiba-tiba pak pem buang air besar dong pak. Ya baru udah di sini dikit lagi udah menaik nih. Ya udah deh kata papa. Jadi papa aku balik lagi ke bawah dan ada tuh. Bye. Ada yang kebelet karena mau naik suspension bridge. Ada yang kebelet dia. Jadi mampir dulu ya ke sini. Padahal antrinya di situ tuh. Oh iya saya. Iya. Dipegang sama ibu. Oh iya. Ke belakang kan. Oke. Terima kasih. Jadi mak. Ya apa tuh? Yang tariknya bang. Kita udah nyampe di jembatan nggak? Iya guys, kita udah nyampe di jembatan. Sangat ketinggian. Oh my god. Ah, udah sampai sana.
Di tengah-tengah. Ya Allah, subhanallah. Satu, dua, tiga, jalan. Ya, mama, papa ini kenapa?